di depan kantor pertanahan Kantah sudah ada baliho saya pakai baret, pakai tongkat komando. Bintangnya pun 4 di situ gitu ya. Menteri ATR AHY mengaku kaget soal foto dirinya sudah terpampang di baliho mengenakan seragam khas Kementerian ATR BPN berwarna krem muda lengkap dengan bintang 4 di pundaknya. Hal ini dia sampaikan saat memimpin Rakernas di kementerian yang dipimpinnya untuk pertama kali pada Kamis 7 Maret 2024. AHY pun telah mengenakan seragam dinas Kementerian ATR itu dengan bintang 4 di pundaknya. Mulanya, AHY mengungkit pesan yang disampaikan mantan Menteri ATR BPN sebelumnya, Hadi Cahyanto, saat serah terima jabatan. AHY mengatakan saat itu, Hadi memberitahu jika ada kemiripan antara TNI dan Kementerian ATR BPN, salah satunya soal seragam. Ia pun mengingat pertama kali melihat fotonya dengan seragam Kementerian ATR lengkap dengan bintang 4 saat kunjungan di berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara hingga membuatnya kaget. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Melalui forum rapat kerja nasional ini, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi Cahyanto ketika melakukan serah terima jabatan. Beliau mengatakan ketika itu, Mas AHY, di Kementerian ATR ini organisasinya ada kemiripan dengan TNI. Memiliki struktur mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi saya yakin Mas AHY akan mudah beradaptasi. Kemudian beliau juga mengatakan, saya juga memberikan seragam kepada para pejabat dan pegawai di kementerian agar tumbuh disiplin dan kebanggaan kepada institusi. Ternyata saya melihat di sini dan saya mempelajari bahwa bukan hanya kedisiplinan dan kebanggaan kepada institusi, tapi juga Bapak Ibu sekalian memiliki daya kreativitas. Nah, ini terbukti ketika saya berkunjung ke Kota Manado ketika itu. Saya melihat foto saya di baliho di depan kantor ATR BPN sana berpakaian seragam seperti ini. Padahal waktu itu seragam pun belum punya saya. Ini baru jahit, baru selesai kemarin, Pak. Baru selesai kemarin. Tapi di Manado ketika itu, di depan kantor pertanahan, Kantah sudah ada baliho saya pakai baret, pakai tongkat komando. Bintangnya pun 4 di situ, gitu ya. Ada di sini, Kepala Kantah Manado. Benar kan? Nah. Jadi kreatif, inovatif. Nah, mudah-mudahan kreativitasnya tidak berhenti di Photoshop-nya, tidak berhenti di AI, tapi juga dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.